Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anak SMP Istiqomah Balikpapan mengadakan kegiatan manasik haji di Asrama Haji Balikpapan. Kegiatan ini setiap tahun kita laksanakan dan alhamdulillah anak-anak merasa antusias. Mereka setelah belajar ilmu tentang haji, manasik haji di kelas, mereka bisa praktek langsung untuk menerapkan bagaimana cara melaksanakan ibadah haji dan umroh dengan benar. Anak-anak kita bimbing, mereka melaksanakan tawaf, sa'i, kemudian juga sempat mabit di Muzdalifah dan juga di Arafah, wukuf, kemudian kita lanjutkan dengan melontar jumroh, jumroh ula, wusta, dan aqobah. Dengan satu harapan, mudah-mudahan anak-anak kita, mereka punya rasa cinta untuk hadir ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji ini. Karena ibadah haji termasuk rukun Islam yang kelima dan semua kita wajib melaksanakannya. Semoga Allah memudahkan langkah-langkah kita, meridai usaha kita ini dan menjadikan catatan amal terbaik kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya setelah melaksanakan manasik haji dan umroh ini adalah saya sangat senang sekali karena bisa melaksanakan umroh dengan step-step yang persis seperti di sana dan bersama teman-teman juga. Terus kita juga dijelaskan setiap nyampe di suatu tempat terus dijelaskan lagi gitu. Jadi mengerti apa yang harus kita lakukan di sana. Keren sih karena ya ini pertama kali ngerasainnya ya, ngerasain manasik haji. Soalnya sebelumnya belum pernah juga. Nanti kan di Arabnya juga kayak gini kan kurang lebih lah. Dia udah tahu lah, keren sih, keren.